Karena tidak ada. Kenapa tidak menghubungi, sampaikan kemana? Pelni ya, Pelni betul ini. Kalau tadi malam sih banyak juga dari Pelni. Oke. Nah, ini Pak Ade. Dek. Dulu Tiongkok juga buat ini, umpama lewat Lanskap ya. Masing-masing survei beda-beda begitu ya. Jadi lebih baik bertemu rakyat. Suasana kebatinannya terasa. Saya mendapatkan begitu banyak sekali video-video yang ada yang surveinya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Tapi pas ketemu masyarakat, kenapa ya Ganjar Mahfud selalu ramai gitu ya? Kenapa yang kemarin ada yang kosong, bahkan ada yang pidato di depan sedikit orang begitu. Jadi percayalah pada suara rakyat. Tapi kita boleh selalu membaca hasil survei. Nah, terus ini Pak Masinton update pakai caption 01 dan 03 dalam demokrasi. Apakah ini tanda-tanda nih Mas kolaborasi 01 03? Terlalu dini untuk menyampaikan itu ya. Terlalu dini. Saya kira kita akan melihat tanggal 14 dengan bekerja keras mulai hari ini. Termasuk hadir di Banda Naira ini. Gitu ya. Benar, Pak. Oke, yuk.